Mejayan, rumah tertua sebagai cagar budaya di Mejayan. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, nomor 79A, Desa Mejayan, Kabupaten Madiun, tepatnya di depan kantor Kepala Desa Mejayan, kita akan mendapati Rumah Arca Palang Mejayan. Cukup mudah untuk menuju lokasi ini, karena letaknya berada tepat di pinggir jalur utama Surabaya-Madiun. Arca Palang Mejayan, atau yang sering disebut Situs Rumah Palang, merupakan tempat wisata sejarah yang populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Madiun. Di sana, kita bisa melihat berbagai koleksi arca peninggalan Kerajaan Jawa kuno yang masih terawat dengan baik. Hingga saat ini, rumah beserta kelompok arca yang berada di dalamnya masih dijaga dan dirawat dengan baik oleh keturunan Eyang Palang, yakni Ibu Sri Harmini yang merupakan generasi kelima. Beliau menceritakan bahwa dulunya Eyang Palang ini yang bau rekso tempat ini. Kami dari cucu Eyang Palang Beluh Prawiro Dipuro yang kelima. Istilahnya sini ketelahnya di Palangan Mejayan. Nah, Eyang Beluh Prawiro Dipuro itu memang dulu itu ingkang bau rekso di sini. Yang Beluh Prawiro itu punya arca dan punya itu peninggalan ini rumah ini kan pendopo dulunya. Nah, yang itu memang orangnya sakti lah. Yang itu yang bikin itu dongkrek itu dulu itu kok masyarakatnya itu sakit meninggal terus. Dia itu semedi sama yang pertama sama yang kuasa itu, terus sama lamanya juga itu gimana caranya supaya rakyatnya bisa makmur dan tidak ada halangan apapun, bisa sehat kembali. Berhubung niko yang semedi lajeng minta akan dongkrek niko. Nah, dongkrek niko kan sampai sekarang ya dipun uli-uli ngaten, setiap bulan suro pasti dikirap di keliling desa sini. Nah, yang niko kan ya anu dari turunan istilah Brawijaya ya. Harapan ke depan ya kita minta supaya dari generasi muda bisa mengetahui lah kalau sini itu bekas sejarah untuk sejarah juga untuk anak-anak yang masih generasi muda itu. Untuk kedepannya saya ya minta supaya lebih baik lagi itu memperhatikan lagi itu. Arca-arca dari peninggalan Eyang Palang ini diantaranya ada Arca Ganesha, Arca Nandi, Yoni, Arca Perwujudan, dan Umpak Bermotif.